Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Big Boy Channel. Pada video kali ini saya akan uji coba Rail King 3 Dinamo menarik rangkaian gerbong penumpang di belokan tanjakan. Karena saya pengen tahu fleksibilitas si bugi depan, tengah dan belakang ini pada saat di tanjakan yang berkelok. Langsung kita lihat ya, apakah dia bisa lancar. Ya lumayan sih, cuman untuk di belokan yang terakhir beberapa kali dia slip ya, karena ternyata si treknya agak cekung, lembut ke bawah karena kepanasan kena sinar matahari. Tapi nggak apa-apa, secara fungsi buginya di belokan tanjakan masih oke. Saya juga pengen tahu kelemahannya dia pada saat di tanjakan yang berkelok untuk pembuatan Rail King 3 Dinamo versinya Big Boy yang part kedua itu bisa lebih bagus lagi. Dan ternyata saya nemu kekurangannya. Nah ini kita lihat. Nah rodanya beberapa kali slip kalau dia melewati belokan yang ada cekungan ke bawahnya. Berarti saya harus perbaiki lagi fleksibilitas bugi ke arahnya yang ke atas dan ke bawah. Kalau yang sebelumnya kan saya uji coba di belokan, itu memang saya perbaiki fleksibilitas bugi untuk arah ke kiri dan ke kanan. Nah sekarang saya akan evaluasi dan perbaiki fleksibilitas bugi arah ke atas dan ke bawahnya. Jadi biar pada saat ada lintasan yang cekung atau cembung atau tanjakan atau turunan, dia bisa lebih bagus lagi. Nah kita lihat nih. Nah kalau ada cekungan sedikit dia langsung slip ya. Berarti harus masuk bengkel lagi buat perbaiki fleksibilitas bugi arah ke atas dan ke bawahnya. Tapi seru sih. Maksudnya saya juga berharap buat adik-adik yang nonton, selain hobi mainan juga bisa sambil belajar ngasah otak secara teknikalnya ya. Ya siapa tahu nanti kalau udah besar bisa jadi engineer-nya PT KAI atau engineer-nya Union Pacific. Amin. Dan ini juga saya bikin track ala kadarnya ya, masih ngunain triplex. Insyaallah nantilah saya bikin diorama. Saya pengennya sih bikin diorama tema pegunungan. Tapi ini malah tumpukan batu ala kadarnya. Gak apa-apa, nanti ya di next video insya Allah. Oke bro, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.